kalau sini misalkan terkait dengan smart business unit yang kita yang menjadi iconic-nya BRI. Saya kira saya sangat mengapresiasi terkait dengan kinerja SFV Smart Fisheries Village pemulihan ikan di BRPI Sukamandi. Seperti kita ketahui bersama bahwa Smart Fisheries Village ini yang ada di BRPI Sukamandi merupakan Smart Fisheries Village berbasis UPT dalam rangka optimalisasi aset, sehingga nantinya harapan kami aset yang dimiliki oleh UPT-UPT di bawah BRSDMKP dapat teroptimalkan pemanfaatannya, baik melalui mekanisme-mekanisme yang ada, mekanisme yang dikelola sendiri ataupun mekanisme dengan kemitraan dengan pihak ketiga. Jadi kalau kita lihat salah satu percontohan yang kami kunjungi pada siang sore hari ini merupakan SFV pemulihan ikan yang ada di Sukamandi dan telah menunjukkan kira beberapa model-model pengelolaan yang ada, baik itu kolam-kolam yang berisi pada ikan-ikan komoditas unggulan dan juga mengkombinasikan antara ikan kegiatan perikanan dan kegiatan pertanian yang kita sebut sebagai mina padi. Nah, ini merupakan salah satu percontohan pengembangan SFV yang berbasis UPT tersebut. Dalam pelaksanaan SFV UPT tersebut, saya kira sinergitas, kolaborasi, baik di internal BRSDMKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ataupun dengan eksternal di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sendiri. Dalam internal BRSDMKP, kita bisa melihat secara bersama-sama bagaimana kontribusi ataupun kolaborasi antara satuan pendidikan, pelatihan penyuluhan, kesuksesan program SFV tersebut. Adanya adik-adik taruna-taruni yang melakukan magang ataupun penelitian dalam jangka waktu cukup lama, ini menunjukkan bahwa bagaimana mereka bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di UPT-UPT BRSDMKP. Selain dengan satuan-satuan pendidikan, saya kira pelatihan penyuluhan, peran penyuluh dalam mensupport kegiatan, pendampingan-pendampingan di lapangan, dan juga melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan-pengembangan komoditas-komoditas yang ada, ini merupakan aspek lain yang merupakan tujuan daripada SFV ke depan kita. Dalam artian, kita mendorong melakukan kolaborasi-kolaborasi di dalam BRSDMKP itu sendiri. Namun di luar BRSDMKP, kami juga mendorong adanya kolaborasi dengan praktisi-praktisi ataupun pihak ketiga, baik itu praktisi ataupun pembudidaya-pembudidaya dalam pergerakan-pergerakan yang ada, sehingga hasil yang diperoleh dari kegiatan SFV tersebut dapat termanfaatkan kepada masyarakat dan tentunya ujung-ujungnya adalah berdampak kepada ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya.